Halo semuanya, biasanya diapers digunakan oleh lansia atau orang sakit yang terbaring di ranjang sehingga nggak bisa ke toilet. Tapi ada loh yang harus menggunakan diapers seumur hidupnya karena inkontinensia urin di mana tubuh sudah tidak bisa mengontrol kandung kemih, jadinya air seninya lewat gitu aja. Nah, aku ketemu sama salah satu penderitanya dan dia mau berbagi cerita. Simak ya. Nah, itu hasil ngobrol kami dan semoga ini bermanfaat ya dan membuat kita terus menjaga kesehatan. Ada yang punya kisah menarik soal ini? Share ya!